Kepala tak boleh miring ya, tak boleh tengok kiri kanan. Nah, duduk tegak ya Erni. Tak boleh miring kepalanya. Ah. Oke, namanya siapa? Erni. Erni umur asli berapa tahun? 2. Kamu jawabnya jangan terlalu galak Erni, boleh tak suaranya halus sedikit? 2, Mem. Ah. Jadi nanti majikan dengar kamu macam ini, majikan kaget. Oh, dikiranya kamu ini macam garang, ya. Oke, saya ulang ya. Ah. Namanya siapa? Ini, Mem. Oke, umur asli berapa tahun? 22, Mem. Sudah menikah? Status menikah atau cerai? Kawin. Menikah. Punya anak berapa? Anak 2, Mem. Umur berapa anak-anaknya? 14 tahun dan 5 tahun. Oke. Tinggi dan berat badan kamu berapa? 148. Beratnya? Beratnya 77. Oke. Tempat tanggal lahirnya di mana? Majalengka, tanggal 2, bulan 5, 1976. Oke. Kedua orang tua masih ada? Ada, Mem. Masih sehat? Ada, Mem. Masih sehat? Sehat, Mem. Oke. Anak kamu siapa yang jaga kalau kamu ke Malaysia? Suami. Oke, suami kerja apa? Petani, Mem. Petani. Kamu berapa bersaudara? 2. 2 saudara. Kamu nomor berapa? Nomor 1, Mem. Oke. Suami ada kasih kamu izin kerja ke Malaysia? Kasih, Mem. Ada ya. Oke. Erni, kamu ada alergi makanan tak? Tidak, Mem. Tidak. Ada masalah dengan kesehatan? Tidak, Mem. Tak ada. Ada takut anjing? Enggak, Mem. Enggak ya. Bersedia cuci potong masak daging babi? Bersedia, Mem. Bersedia. Erni, kamu dulu ada pengalaman kerja tak? Pengalaman di Saudi, Mem. Di Saudi berapa tahun? Tahun berapa sampai tahun berapa? 2 tahun, dari tahun 2010 sampai 2012. Boleh jelaskan kerjaan kamu di Saudi apa? Mas-mas rumah, jaga baby. Jaga budak, Mem. Jaga budak umur berapa? 21 tahun. Oh, itu kenapa harus dijaga? Ada sakitkah atau macam mana? Sakit, gak bisa jalan. Lumpuh? Lumpuh, ya. Oh, jadi tugas kamu apa saja jaga yang lumpuh itu? Ya, ganti pampers, mandikan, memberi makan. Semua kamu yang urus? Semua kamu yang urus? Ya. Oke. Ada memasak? Memasak enggak, Mem. Yang masak siapa? Yang masak siapa? Yang masak siapa? Yang masak siapa? Ya, majikan. Oh, majikan. Oke. Sepulang kamu dari Arab tahun 2012, kamu ada pergi kerja kemana lagi? Enggak, Mem. Duduk rumah saja? Rumah. Baru sekarang mau ke Malaysia lagi? Iya, Mem. Mau berangkat kerja lagi ke Malaysia. Kenapa pilih Malaysia? Enggak. Kenapa? Uang, buat siapa uangnya? Sama masa depan anak, Mem. Oke. Di sana boleh tak tidak bising? Di sananya bising, boleh tak? Boleh tak di sana jangan bising dulu, itu jangan berisik. Oke, sudah dengar jelas sekarang? Ya, jelas, Mem. Oke. Erni, kamu boleh jaga baby baru lahir? Siap, Mem. Boleh ya. Boleh jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh, Mem. Boleh jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Kemas-kemas rumah besar, rumah banglo 2-3 tingkat, ada cuci kereta. Kamu sanggup? Sanggup, Mem. Jadi kamu kerja apa saja boleh? Ya, Mem, boleh. Kerja apa saja boleh ya, tak ada pilih-pilih kerja ya. Ya, Mem. Oke. Betul kamu mau ke Malaysia kerja? Betul, Mem. Oke.
Kontrak kerjanya di sini 2 tahun, tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak, walaupun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal ya. Harus habiskan kontrak 2 tahun, ya. Nah, selama 2 tahun kerja, tidak boleh pegang handphone, tak ada cuti, telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Ya, ma'am. Dan untuk uang gaji, tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah, ya. Ya, ma'am. Kirim uangnya 3 bulan 1 kali, separohnya saja. Yang separoh lagi simpan dalam tabungan kamu, ya. Ya, ma'am. Nanti kamu di sini, majikan akan bawa kamu pergi bank buka satu rekening atas nama kamu sendiri. Jadi uang gaji kamu langsung masuk ke rekening kamu. Kalau mau dikirimkan 3 bulan 1 kali separohnya saja. Yang separoh lagi tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi kamu pulang itu ada uang, ada tabungan. Paham ya? Betul, sudah paham? Tak boleh pegang handphone ya.